dia doktor-doktor tu, dia bertanya lah. Sebelum kita buat tu, dia bertanya. Pasal dia, dia ambil air sampel ni, dia buat kajian. Okey. Dia kata, apa satu bahan yang yang menyebabkan boleh natural racun? Okey. Dia ada kandungan dalam tu. Okey. Jadi air tak boleh nak jawab. Cuma air jawabnya, yang pertama sekali, air ni mengandungi tiga mujizat. Tiga mujizat? Mujizat ni kita tak boleh nak terang. Apa benda kandungan? Betul, betul. Yang betul. Pertama kandungan daripada air zam-zam. Itu mujizat Nabi Allah, Nabi Allah Ibrahim. Yang terbaik dah. Satu. Satu. Yang kedua, amber sampler dan daun sampler. Itu adalah mujizat Nabi Allah Nuh. Dua. Yang ketiga, garam huzat. Itu adalah mujizat Nabi Allah Ibrahim. Rasulullah SAW. Tiga. Jadi, tiga tu menyebabkan benda ni terjadi. Jadi, kita nak nak hurai macam mana? Apa tu? Jadi, kalau kita tak hurai pun, kita tengok apa benda tu terjadi. Itu kerja Allah. Itulah benda kelebihan dia. Dia, dia untuk makluman anda, Cik Nasir kita, Cik Nasir Yusuf tu, ataupun kita panggil DDA tu, dia pernah ritok penyambut nak minum racun. Dia pernah ritok penyambut. Ayo, dia ritok saja nak minum. Eh, dia ada kerja mana ni? Saya kata tak soal lah. Tak usah minum lah. Sebab Amba kata racun tu racun. Ayo, buang boyak tu. Selepas dia minum racun, sekali ngambut kali ke sebelah, kalau ayah ingat ayah-ayah kaya, ayah boh lah minum racun. Sebab racun ni tetap racun sebenarnya. Racun ni sebenarnya. Kita minum tu, seminggu tu, maknanya panas lagi? Hari. Panas lagi dah ada? Panas dah ada dah. Suara tidak. Tidak stabil dah. Tak boleh keluar. Ah, yang lain-lain. Tapi oleh kerana kita yakin. Yakin, ya. Dengar. Mujizat. Yang sama sekali yang sunuh Rasulullah. Sunuh. 330 jenis penyakit. Minta-minta lah masuk dalam lagu dia. Kita kena yakin itu dengan sunuh. Sebab satu Rasulullah. Dan kalau kita tak percaya ke sunuh, kita nak percaya sendiri. Itulah yang menyebabkan kita buat keyakinan tu. Jadi hari ni, saya rasa tidak ada lagi kajian yang kita nak buat. Cuma hari ni kajian-kajian kita, kalau kita nak buat pun, berbanyakkan lagi dari segi. Tapi pengeluaran daripada sampel juga. Daripada bahan sampel. Maknanya, benda yang kita lewat tu adalah berasaskan Cyprus juga. Sebab kelebihan yang ada pada Cyprus dan juga Crystal Muzak. InsyaAllah ya. Saya pun dengan ayah ada banyak benda yang kita sedang bincangkan, yang untuk kita bangunkan sebenarnya. Dan insyaAllah apa yang kita nak bangunkan tadi, kita akan bawa kepada Profesor Syahidah dan juga Profesor Syafiq Lehman. Biar dia pun cucuk. Kita ambil cucuk lemon tu. Baru pasal lagu Siti tu nanya. Bagi gagun. Suka kau lah. Habis. Pun kita lah ni lah. Gagun. Minum energy tu nak suka gagun lagi. Atau. Okey. Okey. Selepas apa lagi ayah.